enggak sih, mereka enggak mampu, justru mendoakan aja. Ya tapi ya pasti ya, udah enggak pengen punya anak, yang pengen lah, siapa sih yang enggak pengen kan. Apalagi semua teman-teman juga udah pada punya anak. Kayak menjaga makan. Tema hari ini, hari ini sesuai dengan temanya glamorous ya. Yeah. Ini sendiri aja Kak Ket? Iya, kebetulan ada teman juga lagi on the way, macet katanya. Gimana nih Kak Ket? Maksudnya muncul lagi ke dunia entertain karena kan sempat sibuk juga. Iya. Karena kita sibuk apa sih? Senang banget sih bisa muncul lagi. Kemarin itu habis syuting film layar lebar. Udah selesai sih, lagi ini aja, lagi preparing buat editing dan segala macamnya. Ada itu nggak sih Mbak, adaptasinya lama lagi karena kan sempat pakai syuting lah gitu. Ada yeah. Adaptasinya cukup lama nggak? Ada tapsi sih, ada sih pasti ya, awal pas balik syuting itu nggak ada grogi-groginya sih pasti ada. Tapi ya, jalani aja, mengalir aja. Soal kasus kemarin itu Kak, akhirnya progresnya seperti apa Kak? Kasus yang mana itu? Kemarin. Oh, alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Jadinya sudah proses sidang sih kemarin. Sidangnya apa mungkin kemarin? Sudah masuk agenda apa sidangnya? Sudah masuk agenda sidang pertama ya. Jadi sesuai dengan hukum yang berlaku aja. Kak, sudah menikah cukup lama nih Kak. Ada program untuk larang dulu? Belum program, karena kemarin sempat Februari itu aku sakit. Terus kemarin juga sempat ada pendarahan lagi ya. Jadinya belum sih. Tapi mudah-mudahan kedepannya ya gak mau terlalu dipusingin sih. Pokoknya jangan dibawa stres, dikasihnya aja. Tapi kalau dari orang tua, dia itu masih gak apa-apa? Karena orang bisa ada mampus-mampus itu ada gak? Ada gak sih orang tua gak mampus segala macam? Enggak sih, mereka gak mampus, justru mendoakan aja. Ya tapi ya pasti ya, udah gak pengen punya anak, yang pengen lah, siapa sih yang gak pengen kan. Apalagi semua teman-teman juga udah pada punya mampus. Itu kayak ngejaga makan atau apa, untuk kayak lebih gitu. Iya, paling jaga makan, terus olahraga, itu hidup sehat lah. Olahraga apa nih kamu di fokus sekarang? Aku lagi seneng berenang, terus pilates, boxing juga, sama jalan. Ini kayak olahraga di babat semua nih, emang atas olahraga gimana? Karena ya pengen itu, pengen sehat dan bonusnya pengen kurus juga dong. Ada target? Yang pasti turun sih ya, sekitar 10 kiloan lagi lah ya. Baru ada ide apa? Apalagi yang butuh pengen? Masih belum kurangnya. Pokoknya yang pengennya sih yang penting sehat dulu ya. Bonusnya ya kurus gitu. Penting sehat, karena sehat paling penting. Nah, kan udah terkenal dari zaman dulu hingga sekarang masih terkenal ya. Gitu. Siapa yang gak tahu nama kakak sendiri? Itu maksudnya masih kan jaga eksistensi tersebut gitu? Gak gampang ya jaga eksistensi, yang pasti apa ya, tetap berkecimpung di dunia entertainment aja. Kakak, mungkin di tengah isu-isu perceraian rumah tangga artis-artis ya, gitu, dengan situasi kakak yang LDR dengan suami juga, mungkin ada nggak sih tips untuk menjaga keharmonisan rumah tangga itu seperti apa? Yang pasti sih tipsnya apa ya, tetap saling percaya satu sama lain, terus saling support, saling mendukung, terus apa ya, saling mendoakan gitu, dan komunikasinya aja. Kakak, quality time dengan suami seperti apa? Kalau ketemu ya quality time. Ini kan sama lagi masing-masing lagi pada sibuk. Kalau quality time apa yang dilakukan? Biasanya kita ngobrol, terus banyaklah ngobrol, meluangkan waktu bersama. Ada ketakutan nggak sih Kak selama LDR ini? Ada ketakutan gitu? Ketakutan atau apa tuh? Ketakutan karena cemburu-cemburu. Oh, enggak lah. Saling ini aja, saling support aja, saling percaya dong harus. Makasih banyak.